Oke guys, kembali lagi bersama dengan game FC Mobile ya. Di video ini aku akan mencoba lagi di pertukaran rival divisi guys. Setelah sekian lama dapat zonk terus, kali ini saya akan mencoba ini untuk yang rival divisi yang dua ini guys. Penukarannya pakai poin dong. Oke, ada 5 kesempatan langsung all in ya guys ya. Apakah kali ini akan mendapatkan hadiah yang keren? Coba ini kesempatan pertama guys. Setelah sekian lama zonk, apakah kali ini akan berhasil mendapatkan pemain yang bagus dan gigih? Kita buka kesempatan pertama. Ada animasinya langsung, disambut animasi Korea Selatan. Gol. Awal yang bagus guys. Apakah Kevin Jai akan bertemu dengan timnas Indonesia nantinya? Lumayan guys, masih ada 4 kesempatan lagi. Yang mahal siapa? Messi. Messi kah yang mahal kah? Messi guys, ini yang mahal guys. Apakah kita akan mendapatkan Messi pada kesempatan kali ini? Ya, rival divisi 2. Ayo Messi, ayo Bang Messi, Bang Messi muncullah Bang Messi. Messi. Cristiano Ronaldo temannya Messi. Temannya Cristiano Ronaldo, temannya Speed. Oke, mulai naik ya, guys. Overnya dari 89 ke 90. Kesempatan ketiga guys. Bang, coba nekannya agak lama. Oke, kita akan coba nekan agak lama. Kita hitung mundur dulu. 3 2 1 des. Nih, sudah muncul animasinya lagi. Turun guys, dari FR 90 turun lagi 89 guys. Gimana ini, ampuh dapat FR 97. Tekan gambar Messi. Dua kesempatan lagi. Dari rival divisi 2 yuk. Coba kita tekan yang atas kartunya, gambar cahayanya guys. Semoga kartunya dapat yang bagus, bercahaya seperti matahari. Bendera mana ini? Bulan 1 mulai naik guys. Kesempatan terakhir ini guys. Mbappe. Harganya juga mahal. Ayolah. 97, masa ini hanya mitos guys. Apakah kesempatan terakhir ini akan mengantarkan kita kepada pemain terbaik? Oke guys, kesempatan kelima. Ini poinnya sudah habis, tinggal kesempatan ini. Apakah dapat Messi terkuat? Biarkan kartunya jedak-jeduk dulu. Oke, biarkan kartunya jedak-jeduk dulu guys.
Cetek-cetek dulu, guys. Kita buka pelan-pelan. Buka. Oke, guys. Belum oke, guys. Gimana kalau kalian udah pernah belum di pertukaran rival divisi ini dapat pemain yang OVR 89, guys? Udah pernah belum, guys, kalian, guys? Kita jual aja ini satu persatu. Jual. Astaga, sudah 999999. Kapan nih lakunya, guys? Guys, dan kita masih zong. Jadi cancel dulu. Bafana cancel dulu, Kita jual lebih mahal. Main ini rata-rata ini 19 19 19 99. Ah, gak laku, guys. Satu main, guys. Ini pemain-pemain icon harganya naik semua, ya, guys, ya. Apalagi kulit ini harganya naik nggak karu-karuan, guys. Ayolah turun, guys. Udah naik, Rudiger naik. Ini dulu awalnya sekitar 90-an, sekarang 172. Henry juga naik. Yang model-model icon gini, guys, harganya naiknya melambung tinggi, ya, guys. Kalau yang Centurion itu mulai turun. Nah, di sini juga turun ini, guys. Ya sudahlah, kita nabung aja. Tingkatkan OVR-nya yang biasa aja ini, guys. Nah, ini aja. Ini kalau mentok penting speed, guys. 22 ini rata-rata speed. Level 22 ini naiknya speed, guys, rata-rata, guys. Guys, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga gacha kalian hoki. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.